Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produk Pixi yang bagus banget menurut aku. So, untuk kalian yang pengen tahu, just keep on watching. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu, soalnya video yang aku bikin itu udah pada rusak semua. Pokoknya nggak layak untuk ditampilin, jadi aku ngedap aja. Dan aku bakal ngasih beberapa footage aja ke kalian dan jelasin lewat dub. Dan ini aku bikin pas ngeditnya. I hope you enjoy guys. So untuk shade-nya itu ada 4. Yang pertama ada Brick Terracotta, Tempting Pink, PC Peach, dan Classic Coral. Jadi aku cuma beli satu doang Tempting Pink yang ini, soalnya menurut aku ini warna yang paling natural banget dan ya cocok aja di aku. Next untuk packagingnya itu elegan banget, kayak brand mahal, dan bentuk back blushnya rapi dengan gaya marble-nya. Pokoknya super approve banget, lebih glow dan warnanya itu dark bronze gitu di luarnya. Terus juga ada cermin di dalamnya, jadi pokoknya bagus banget dan mewah banget guys. Terus dia nggak berantakan juga di sisi-sisi produknya. Dan selanjutnya untuk teksturnya itu dia halus, emang kayak powder walaupun back blush gitu. Cuman bentuknya aja yang lebih firm dan padat gitu. Dan kalau untuk pigmentasinya itu pokoknya kalau menurut aku sih okay banget. Gak soft, gak terlalu mencolok juga, pokoknya bisa di build up aja. Terus pokoknya hasilnya itu bakal natural di wajah dan gak bakal bikin wajah kayak berminyak gitu loh. Jadi emang kayak lebih natural. So kalau untuk harganya itu pokoknya terjangkau banget kalau untuk produk yang kayak gini. Dan harganya itu 1.120. Itu kalian bisa temuin di website Pixi-nya. Dan mungkin kalian bisa cari yang lebih murah di Shopee atau di Tokopedia atau di mana aja dah. Pokoknya yang online gitu bakal lebih murah. So, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan itu benar-benar bagus banget dah produknya. Ya, kalian bisa coba. See you in my next video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini.